Tindakan kerajaan mengeluarkan arahan supaya 140,000 tan beras tempatan segera diproses dan dikeluarkan dari kilang telah mengurangkan aduan awam berhubung ketiadaan bahan makanan roji itu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pengedaran dibuat menerusi jualan agro madani. Kita akan jadi masalah ini berterusan selagi beras kita tidak mencapai sekurang-kurang 80% untuk SSR. Jadi kita akan hadapi masalah ini macam juga masalah bawang. Sekarang ini India mengizinkan semula ekspor bawang mereka. Adakah kita nak henti usaha untuk menanam bawang di Malaysia ini? Saya kata teruskan. Karena hak dia untuk berhenti ekspor atau teruskan ekspor itu hak negara pengeluar. Tapi kita kena bersedia. Sekurang-kurang kita kena ada di peringkat bawang lah, di peringkat 30% untuk menjelang 2030. Beliau merasmikan Konvensyen Pengembangan Veteriner dan Hari Inovasi Tahun 2024 di Universiti Putra Malaysia UPM.